Okay, assalamualaikum. So kita akan buat exercise yang keempat. Keempat, kita menggunakan selector switch 5-2-way. So kita nak dan komponen kita double acting cylinder. Double acting cylinder kita menggunakan 5-2-way. So kita attach kita punya switch kita di sini, selector switch. So kita ambil kita punya tubing, sambung, dan power supply dia adalah satu. Okey, dua pergi kepada okey, dan satu lagi empat kepada okey. So sekarang ni kita dah boleh on kita punya retard. Okey. So sekarang ni selector switch So kita select yang ni adalah yang 1 kepada 2. Yang ni is sorry, off ni on. Off on. Okey, itu saja untuk exercise yang keempat.